Jangan lupa subscribe, teman-teman. Halo, teman-teman. Hari ini Ibu dan Saka mau unboxing mainan baru. Wow. Kira apa ya mainannya? Kita ambil sekarang. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, dari 3. 3, 2, 1. Tada! Ini dia mainan barunya Saka, teman-teman. Apa ini namanya, Kak? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Teman-teman, ini kemarin Saka beli di nikahannya Om Tommy, omnya Saka. Kata penjualnya, nah ini mainan mobil-mobilannya itu pakai remote, teman-teman. Terus katanya dicas, bukan pakai baterai. Daripada kita penasaran, kita buka aja yuk. Ayo. Nih, Saka yang buka. Kita buka ya, teman-teman. Wih, bagus banget, teman-teman. Wow. Nih, ada mobilannya. Terus ada apa lagi, Kak? Ada remote-nya. Nanti ini masuk ke sini. Diputar. Oh, ini juga ada batu baterainya untuk si remote-nya. Kita mau buka. Buka dulu ya. Buka di gunting aja, kok. Hah? Nah, ternyata ini gampang nih, teman-teman, bukanya kita tinggal putar aja. Ternyata gampang. Tuh. Ini ya. Ini remote-nya, teman-teman. Nah, kalau mau belok tinggal belok sini. Kalau mau mundur ke sini, ke atas ke sini. Belok ke sini, lurus, lurus terus. Oh, iya. Iya, kembali ini. Guys, kita singkirin dulu kardusnya. Kita mau tunjukin part-partnya. Tuh, nggak bisa dicabut, Bo. Bisa, tuh. Ini chargernya. Nah, ini mobilnya, teman-teman. Warnanya kuning. Tuh. Bagus ya, teman-teman. Ini apa? Tuh. Terus, ada apa lagi? Ada batu baterai. Ada. Terus ada. Ini kabel chargernya. Kalau misalkan, apa namanya? Ini sudah habis. Baterainya? Iya, kita tinggal cas aja. Nggak perlu beli baterai lagi untuk mobilnya. Ini cuma untuk, apa namanya? Pecah, tapi jangan dirusak. Ini buat remote-nya aja ya, Kak. Terus, yang terakhir ini ada remote-nya. Remote ini untuk apa, Kak? Remote ini untuk jalanin mobil-mobil yang main. Oh iya, betul, ini buat jalanin mobil-mobilannya. Oke, ini kita kan. Yuk. Terus kita buka baterainya. Saka boleh buka baterainya dulu. Susah. Jangan pakai gini. Ini. Ternyata sus. Jatuh, teman-teman. Kalau satu-satu ganti lama ya, Bu. Kita dikasih tiga tuh, dapat free satu baterai, teman-teman. Nah, baterainya buat apa? Satunya. Buat cadangan kalau ini mati. Buat cadangan. Ini nanti dikasih lagi terus beli satunya. Ini gimana ya, teman-teman, hidupnya? Atau kita harus cas dulu? Ini kan. Ini tak yakin. Ini coba. Ini tombol on-nya. Oh iya, coba-coba, Kak. Oke, coba ya. Kita coba ya, teman-teman. Ternyata ada tombol on-nya di sini. Nah, tadi masih off, sekarang sudah dikontrol. Kita coba ya. Coba. Belum bisa, Kak. Kayaknya memang harus dicas dulu. Oke, teman-teman. Sepertinya mobil ini harus kita cas dulu ya. Jadi, kita mau cas dulu mobilnya ya, teman-teman ya. Nah, mobilnya ini sudah selesai kita cas ya, teman-teman. Tapi ternyata belum bisa juga nih dipakai. Ternyata setelah kita teliti lagi, harus ada batu baterainya juga nih, teman-teman, di dalam mobilnya. Ya, ternyata kita ditipu sama penjualnya, teman-teman. Tapi gak apa-apa deh. Kita minta ayah buat beliin batu baterai lagi. Nah, sekarang mobilnya sudah siap kita coba nih, teman-teman.
kakak Saka sama adik Rega main mobil-mobilan. Wah, seru banget nih teman-teman. Yuk, pegangin. Ya. Mobilnya bisa jumping juga. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Arsaka. Kita mau lanjut mainan mobil remote controlnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.